Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua. Ini ada dua produk, produk lokal teman-teman. Ini bagus banget bikin wajah aku jadi sekarang kayak gini teman-teman. Jadi aku udah cobain produk ini selama 2 mingguan dan hasilnya bagus banget. Aku mau sharing ke kalian. Kalian bisa lihat sendiri wajah aku seperti ini. Ini belum aku pakein produknya, tapi memang aku udah cobain selama 2 minggu. Buat kalian yang penasaran, pastikan kalian semua untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian semua gak ketinggalan nih kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Sekarang kita langsung aja ke videonya. Jadi Natva Skin ini merupakan produk skincare lokal nih teman-teman. Dia letaknya ada di Bandung dan tentunya ini merupakan rebranding dari Nadiva Skincare. Dia ada cabang 2 tepatnya di Bandung yang sangat ternama, yaitu klinik estetik gitu. Dan ini produk yang sangat amat digunakan. Kenapa? Karena sini sudah ber-BPOM dan tentunya sudah berlogo halal teman-teman. Jadi aman banget untuk kalian pakai. Oke, for your information, aku udah pakai kedua produk ini selama 2 mingguan dan hasilnya bagus banget. Aku langsung mau sharing ke kalian karena emang hasilnya kalian lihat sendiri. Kalau kalian ngikutin video-video aku, itu tuh wajah aku masih ada bekas jerawat, masih ada bruntusan, kayak geradakan lah intinya gitu teman-teman. Dan di sini aku ngerasa wajahku halus banget, udah pudar banget bekas jerawat aku di sini tuh ya, bener-bener mulus banget. Aku seseneng itu sama produk ini, makanya aku buru-buru sharing ke kalian. Jadi aku akan bahas dulu mengenai si essence-nya ini. Natva Skin Galactomyces Treatment Essence. Ini powerful moisturizing sebum control teman-teman. Dari si sebum control ini, dia bisa ngebantu banget untuk kontrol minyak yang ada di wajahku. Jadi tipe kulitku sendiri adalah berminyak. Setelah aku pakai produk ini, itu bagus banget hasilnya. Dia nggak bikin wajahku memproduksi minyak yang berlebih. Ini tuh isinya ada 100 ml ya teman-teman. Aku udah pakai 2 minggu aja, dia cuma habis segini. Kalian bisa bayangin ini bisa habis sekitar 2 bulanan. Ini awet banget pastinya. Ini untuk packagingnya, ini menurut aku super cute. Ini bener-bener kayak cute di. Dia bener-bener mengunci produk itu dengan baik karena dia ada tutupnya seperti ini dan ada flipnya lagi seperti ini teman-teman. Jadi aman banget, nggak takut tumpah, nggak takut produk itu kayak menghilangkan manfaatnya sendiri di kemasan ini gitu. Jadi bener-bener bekerja maksimal di wajah kita karena serapat itu teman-teman untuk menjaga ingredients yang ada gitu. Galactomyces Essence ini memiliki ingredient aktif yaitu Galactomyces Pheromone Filtrate, Hyaluronic Acid, Niacinamide, Trilice, and Vitamin C nih teman-teman. Nah sekarang kita lihat yuk cairan esensnya ini. Jadi ini dihasilkan dari fermentasi dengan ragi yang dikenal dengan galactomyces nih. Cairan esens ini menyempurnakan nutrisi dengan lebih cerah, yang kaya dengan antioksidan, peringkas pori-pori, serta mengoptimalkan dan melembabkan kulit wajah. Kalian bisa lihat kan, ini esensnya watery banget dan gampang banget menyerap ke kulit kita, sehingga hasilnya itu bisa lebih lembut lagi dan lebih cerah. Udah cuci wajah aku ya teman-teman. Nah untuk teksturnya sendiri dia tuh lebih ke watery gitu tuh ya, karena aku tipe yang sayang banget pakai produk dibuang ke kapas gitu, karena ini super bagus di wajahku. Jadi kayak aku awet-awet, tapi emang udah awet juga sih. Jadi aku langsung aja pakai di wajahku seperti ini. Dia tuh gampang banget menyerap di wajahku gitu loh teman-teman. Tuh, dia bagus banget hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk wanginya sendiri, menurut aku ini sampai nggak ada wanginya gitu, karena menurut aku yang nggak ada wanginya itu enak banget dipakai di wajah karena nggak mengganggu kenyamanan kita. Dia gampang banget menyerap seperti ini. Tuh, kalian bisa langsung lihat bedanya. Ini bagus banget.
Karena teksturnya ini watery, dia gampang banget meresap, menyatu sama kulit aku. Dan setelah aku pakai produk ini, dia tuh bener-bener oil control banget. Yang tadinya wajah aku tuh berminyak, dia jadi lebih ke dry, tapi bener-bener masih melembabkan wajah aku gitu loh teman-teman. Dan plusnya lagi dia nggak lengket sama sekali, dan juga saat dipakai berasa kayak ada sensasi adem-ademnya gitu, dan itu luar biasa enak banget, nikmat banget gitu loh kalau misalnya aku pakai. Apalagi kalau misalnya aku pulang kerja itu kan kayak capek banget gitu kan, dan aku kalau pakai ini kayak ngerasa ada sensasi adem-ademnya gitu, jadi plus banget menurut aku. Ini adalah produk Natural Skin yang the best menurut aku. Ini adalah Brightless Day Cream. Ini ada non alcohol dan no fragrance teman-teman. Ini ada 20 gram. Menurut aku ini juga awet banget. Aku suka banget dia tutupnya seperti ini. Dan juga untuk aplikatornya dia kecil seperti ini, jadi bisa mengontrol banyaknya produk yang mau aku keluarin. Dan ini bentuknya cute banget, warnanya kayak soft glam. Skin Brightless ini merupakan day cream ya teman-teman, atau bisa kita bilang sunscreen hybrid, yang memadukan bahan-bahan chemical sunscreen dan physical sunscreen sebagai filter UV-nya. Natural Skin pun ini Brightless sunscreen yang bisa memberikan pelindungan dari sinar matahari yang lebih efektif tentunya. Natural Skin Brightless ini bukan hanya namanya aja nih yang plus, tapi manfaatnya juga plus-plus. Jadi bisa membantu mencerahkan, kemudian memudarkan bekas jerawat, menyamarkan bintik-bintik gelap, dan juga ini kayak akan antioksidan yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas, serta bisa mencegah timbulnya tanda-tanda penuaan dini nih. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini setelah aku blend di kulit aku, dia tuh gak ninggalin white cast sama sekali, gampang banget ngeblendnya dan menyerap ke kulit dan meratakan warna kulit nih. Kalau kalian bandingin sama tangan aku yang gak aku aplikasiin kedua bahan produk ini, hasilnya bakalan beda banget nih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Untuk teksturnya sendiri, dia lebih ke lotion gitu. Dan aku sukanya lagi, dia gak ninggalin white cast sama sekali. Karena kalau dia ninggalin white cast, dia tuh kayak kurang aja gitu di wajah. Jadi kayak lebih ke putihnya tuh putih dempul, tapi yang ada garis-garis putihnya gitu loh. Jadi kalau ini dia tuh teksturnya bener-bener kayak lotion, tapi dia tetap melembabkan dan gampang juga menyerapnya teman-teman. Buat kalian yang kulitnya berminyak itu bagus banget. Kalian bisa cari produk-produk yang bisa mengontrol wajah, bisa mengontrol minyak di wajah kalian gitu. Dan ini adalah yang aku rekomendasikan untuk kalian gitu loh teman-teman. Jadi ini aku langsung aja mau pakein. Nah, untuk wanginya sendiri dia juga nggak ada wangi yang mengganggu di penciuman kita, jadi nyaman kalau misalnya kita pakai di wajah gitu. Aku pakai juga nggak banyak. Dia bener-bener bisa ngeblend ke seluruh wajah, gampang banget ngeblendnya gitu. Kalian bisa lihat kan mukaku kayak gini tuh kayak udah kayak pantat bayi gitu loh, mulus banget tuh. Tadinya kan aku masih ada bekas-bekas jerawat tuh ya. Ini bener-bener udah mudar banget tuh di dagu juga. Tadinya kan parah banget, kalian bisa lihat aja deh video-video aku sebelumnya. Ini bener-bener bagus. Tuh, dia nggak ninggalin white cast sama sekali. Ngeblendnya juga banyak. Dia masih terlihat glowing, tapi glowing yang kulit sehat, bukan yang becek parah gitu loh teman-teman. Nah, aku sukanya lagi dia nyamarkan pori-pori kita gitu, jadi terlihat lebih smooth lagi. Terus juga dia nggak lengket sama sekali, gampang menyerap. Tuh, segampang itu ngeblendnya. Setelah aku pakai produk ini, wajahku tuh terlihat lebih cerah, terus lebih fresh lagi, lebih kayak kulit sehat. Kalian bisa lihat sendiri ini, aku suka banget. Dan ini rekomendasi buat kalian yang kulitnya berminyak, ini sangat-sangat aku rekomendasikan. Kalian bisa lihat sendiri tanpa aku banyak omong, karena ini hasilnya bener-bener kelihatan banget. Kalian bisa lihat kan, aku 2 minggu tuh gak upload video, karena aku bener-bener fokus nyobain produk ini. Demi aku mau kasih tau ke kalian, sebagus itu produk ini gitu loh teman-teman. Oke teman-teman.
teman-teman, itu dia tadi yang bisa aku sharing ke kalian mengenai produk ini dari Natvaskin, yaitu Galactomyces Treatment Essence dan juga Bright Plus Day Cream-nya, teman-teman. Karena ini sebagus itu, jadi kalian patut untuk cobain produk ini ya, teman-teman. Dan buat kalian yang penasaran, selamat mencoba. Untuk kalian, selamat mencoba. Semoga cocok di wajah kalian. Itu dia tadi yang bisa aku sharing ke kalian. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian semua suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe. Dan jangan lupa untuk di share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And bye, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.